bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here. Ayam kampung, cuy. Ini pasti terbusnya tambahan dari gue ya, gue juga pesen soalnya. Gak termasuk. Ini ayam mie alotnya, cuy. Selamat makan. Oke guys, ini dia mie alot ayam kampung ya, dari Mie Polo. Jadi ini babi frozen, cuy. Ya, tadi gue nyari-nyari bapau yenpau namanya. Itu produknya Mie Polo juga. Terus pas gue search di Topet ya, Mie Polo itu ternyata ada mie keluaran baru, cuy. Namanya mie alot ayam kampung. Dia kan, kalau dia kan biasanya ada mie polonya itu ada mie-nya mie halus ya. Nah ini mie alot. Gue penasaran, cuy, makanya gue langsung pesen juga sama bapaunya, sama pangsit rebusnya. Jadi satu porsi bakmi frozennya itu cuman bakmi alot ini sama ayam kampung, cuy. Ya. Nah ini kalau pangsit rebusnya saya tambahan aja nih. Gue juga pesen soalnya. Gue penasaran banget sama bakmi karet nih. Alot karet samalah. Nih ya. Icip. Tekstur mie karetnya enak. Alot. Ini nggak kalah dari bakmi frozennya bakmi karet krekot, cuy. Enak loh. Ayam kampungnya, cuy. Gede-gede potongannya. Banyak. Empuk. Gak usah disambelin, enak. Ini seporsi harga 33.000. Dan ini bakmi halal, cuy. Nyokok, nyokok. Pasti gede-gede, cuy. Dagingnya banyak. Ini bakmi frozennya recommended. Wah, ini sih lomba. Gue pesen di Tokopedia ya. Di Tokopedia. Ketik aja Mie Polo. Dia mie alot ayam kampung, produk terbarunya. Ada juga mie pedes. Itu ada juga mie original. Satu lagi mie apa tuh, gue lupa. Semuanya halal. Produk dia semua halal ya. Itu gitu aja, gue mau kelana. Out. Bye.